Dalam teks Yunani kuno yang berjudul Prometheus Bond, ternyata Prometheus punya kemampuan untuk melihat masa depan dan sudah meramalkan kalau dia akan dihukum sama Zeus karena telah mencuri api dari Olympus. Nah, selain dalam berbagai literatur, agama, budaya, dan bidang olahraga, ternyata referensi kisah Prometheus juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari di masa modern. Salah satunya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana para ilmuwan berhasil mengkloning beberapa hewan yang menunjukkan pencapaian signifikan di bidang sains. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang kisah Prometheus, tapi ceritanya tuh masih belum selesai karena akan aku lanjutin di video ini. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, wajib banget untuk nonton video part 1 sebelum lanjut ke video ini biar makin nyambung. Selain itu, di video kali ini akan ada banyak referensi dan analogi dari berbagai agama, budaya, literatur, dan karya fiksi. Pembahasan ini juga akan terhubung ke banyak video yang udah pernah aku buat sebelumnya. Jadi yang belum nonton, jangan lupa mampir ke video-video lainnya biar makin ngerti dan menambah wawasan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di video part 1 kemarin secara garis besar aku udah ceritain tentang kisah Prometheus yang membantu memajukan peradaban umat manusia dengan cara mencuri api dari Olympus sampai akhirnya Prometheus dan manusia mendapatkan hukuman dari Zeus berupa kutukan yang ada di dalam kotak Pandora sehingga kehidupan manusia menjadi sengsara. Zeus juga mencoba untuk berulang kali menghancurkan umat manusia mulai dari Perak sampai zaman perunggu, tapi Prometheus tetap mencoba menyelamatkan umat manusia berulang-ulang kali sehingga manusia bisa bertahan hidup sampai di zaman besi atau di zaman sekarang, di mana para dewa sudah sepenuhnya meninggalkan umat manusia di zaman kegelapan ini. Tapi meski para dewa udah ninggalin manusia, nasib umat manusia tuh nggak berakhir sampai di situ karena masih ada satu hal terpenting yang dimiliki manusia dan yang selalu ada di hati manusia, yaitu hope atau harapan. Inilah hal terakhir yang ada di dalam kotak Pandora, cahaya yang akan membantu manusia melewati berbagai tantangan hidup dan kekejaman dunia yang gelap. Meskipun terkadang harapan itu mengecewakan, tapi dari harapan itu juga melahirkan manusia-manusia yang memaksimalkan pemberian Prometheus berupa api Olympus dan semua pengetahuan yang mereka punya untuk bertahan hidup dari kutukan Pandora dan kehancuran total umat manusia sehingga sampai sekarang manusia tuh terus maju dan berkembang dengan warisan api Prometheus dan kekuatan harapan yang membuat manusia mampu melakukan hal-hal mustahil dari semua kekurangannya. Bahkan melebihi hewan-hewan lain yang pada awal penciptaannya tuh diberikan berbagai kemampuan yang tidak dimiliki manusia karena kecerobohan Epimetheus. Meskipun manusia nggak punya sayap kayak burung yang bisa terbang di langit, tapi dengan harapan Icarus dan Daedalus membuktikan kalau mereka bisa terbang dengan membuat sepasang sayap dari ilmu pengetahuan yang diwarisi dari api Prometheus. Meskipun manusia nggak punya insang dan sirip kayak ikan, tapi dengan harapan dan bantuan Prometheus terbukti bahwa manusia mampu menciptakan kapal yang membuatnya selamat dari banjir besar yang dikirim Zeus untuk menghancurkan, memusnahkan umat manusia. Dan dengan harapan, akhirnya Prometheus juga bisa lepas dari hukuman abadi setelah sebelumnya Kratos dengan yakin mengatakan kalau dia tuh nggak bakalan bisa lepas dari rantai itu. Uniknya, yang membebaskan Prometheus ternyata bukan berasal dari golongan para dewa, tapi seorang manusia. Ya, demigod sih, manusia setengah dewa yang bernama Hercules. Hercules ini merupakan keturunan umat manusia, manusia yang selalu dibela dan diperjuangkan oleh Prometheus. Ini membuktikan kalau apa yang dianggap mustahil oleh para dewa bisa diwujudkan dengan harapan manusia. Dalam teks Yunani kuno yang berjudul Prometheus Bond, ternyata Prometheus punya kemampuan untuk melihat masa depan dan sudah meramalkan kalau dia akan dihukum sama Zeus karena telah mencuri api dari Olympus. Namun dia juga tahu kalau keturunan manusia yaitu Hercules yang akan membebaskannya dari hukuman itu. Makanya selama Prometheus menjalani hukumannya, dia tuh yakin banget kalau suatu saat kekuasaan Zeus akan berakhir. Karena itu dia sabar menanggung semua penderitaan dan siksaan untuk waktu yang lama.
Nah, dalam kisah ini, Prometheus juga punya kekuatan psikis untuk menarik kekuatan alam yang ada di sekelilingnya. Misalnya, manggil angin, mata air pegunungan, bumi, dan matahari untuk menyaksikan bagaimana dia menderita secara tidak adil sampai akhirnya para Oceanids atau bidadari laut datang mengunjungi Prometheus karena kepo, karena rasa ingin tahu dan alasan kenapa dia dihukum secara nggak adil sama Zeus. Habis itu Prometheus nyeritain semuanya ke para Oceanids itu. Prometheus juga ngasih tahu tentang semua hal yang udah diajarin untuk memajukan umat manusia. Waktu Prometheus lagi asik cerita, beberapa saat kemudian datang seekor lembu betina yang ternyata dulunya adalah seorang wanita bernama Io yang dikutuk sama Hera. Karena Io ini tuh salah satu korbannya Zeus. Pasti kalian udah paham kan kelakuan Zeus kayak gimana? Makanya Hera yang cemburuan akhirnya ngasih hukuman ke wanita cantik ini. Setelah Io dikutuk jadi seekor lembu, dia tuh terus mengembara dan mengelilingi bumi sampai ketemu sama Prometheus. Apakah pertemuan ini terjadi secara kebetulan? Tentu enggak, karena segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan. Prometheus juga udah tahu tentang pertemuan ini dan bilang ke Io kalau mereka berdua adalah korban dari ketidakadilan Zeus. Di sana Prometheus juga ngeramalin tentang masa depan Io kalau suatu saat dia akan dipulihkan dan berubah ke bentuk asalnya. Terus keturunannya yang akan membebaskan Prometheus dari hukumannya. Keturunan Io yang dimaksud di sini ya, udah pasti Hercules. Prometheus bilang kalau pertemuan itu adalah takdir. Semua ada di dunia, baik di masa lalu maupun di masa depan, terjadi bukan tanpa alasan, tapi karena hukum sebab akibat. Intinya di sini Prometheus tuh bilang kalau manusia yang menentukan takdirnya sendiri. Apa yang kita lakukan di masa lalu akan membentuk kita di masa sekarang. Lalu apa yang kita lakukan di masa sekarang akan membentuk apa yang akan terjadi dengan takdir kita di masa depan. Dan Zeus nggak punya kedaulatan penuh untuk mengatur takdir semua orang. Karena dengan adanya harapan, takdir itu juga bisa diubah. Di video sebelumnya aku juga pernah bahas tentang Moirai atau tiga dewi personifikasi takdir. Di situ aku juga pernah bilang kalau takdir manusia itu bisa diubah dengan kerja keras. Makanya Prometheus ngasih tahu satu rahasia penting, yaitu suatu saat manusia tuh bisa menggulingkan kekuasaan dan kedaulatan Zeus dengan harapan. Akhirnya kisah Prometheus berakhir sampai di sini. Pada intinya, Prometheus ini jadi salah satu dewa yang keren banget dan yang selalu peduli sama nasib umat manusia. Dan karena semua usahanya, Prometheus tuh jadi salah satu dewa yang dihormati sama manusia. Di kota Athena, Prometheus juga disembah bersama dengan Dewi Athena dan Hephaestus. Setiap 4 tahun sekali di daerah itu diadakan festival Panathenaic dalam rangka menghormati perjuangan Dewi Athena untuk melindungi kota Athena yang saat itu bersaing melawan Dewa Poseidon. Ini pernah aku bahas sih sebelumnya ya di video tentang Dewi Athena. Intinya dalam festival Panathenaic ada salah satu perlombaan yang didedikasikan buat menghormati Prometheus. Perlombaan itu dinamakan Lampadedromia atau Estafet Obor yang dimulai dari luar perbatasan kota Athena sampai finish di jantung kota. Perlombaan ini dimainin secara berkelompok atau tim. Jadi dalam satu tim itu, orang pertama bakal lari menuju orang kedua buat nyerahin obor dan ngelanjutin perlombaan sampai orang terakhir. Tapi mereka harus ekstra hati-hati. Karena kalau sampai api obor itu mati di tengah perjalanan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dalam perlombaan. Nah, perlombaan ini juga punya makna karena obor yang dipakai dalam lomba itu melambangkan api atau pir yang menjadi ciri khas dari Prometheus. Lomba estafet obor itu juga sama kayak Prometheus yang ngajarin semua pengetahuannya ke manusia. Terus manusia ngajarin semua pengetahuan itu untuk keturunannya atau generasi-generasi selanjutnya. Dengan demikian, cahaya api itu tidak akan pernah lenyap. Api itu akan selalu diwariskan ke orang lain dan akan terus bersinar sampai selama-lamanya. Jadi kalau kalian penasaran dan bertanya-tanya sebenarnya siapa sih yang menciptakan lomba lari estafet yang kita kenal sekarang, maka di video ini udah terjawab sejarah dan asal-usulnya. Kisah Prometheus juga punya banyak referensi dan kemiripan di berbagai literatur, tulisan, agama, dan budaya. Dan sebagian dari kalian juga pasti udah familiar banget waktu aku ceritain tentang kisah Prometheus mulai dari part 1, khususnya bagi yang beragama Abrahami. Beberapa kemiripan itu bisa dilihat pas Prometheus menciptakan manusia dari tanah liat dan kehidupan di zaman keemasan yang mirip kayak penciptaan Adam
dan kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Kemudian saat Prometheus ngajarin manusia tentang berbagai ilmu pengetahuan yang majuin peradaban, itu tuh mirip kayak kisah Anunnaki dari mitologi Mesopotamia dan kisah The Watcher dari Book of Enoch. Terus di zaman perunggu yang muncul banyak manusia-manusia bertubuh besar dan punya sifat kejam, juga mirip kayak kisah Nephilim yang pada akhirnya mereka saling ngancurin satu sama lain sampai puncak kehancuran zaman itu diakhiri dengan banjir besar Deucalion yang mirip kayak banjir Nuh. Selain itu di berbagai mitologi juga pernah ada peristiwa banjir besar yang di video sebelumnya juga pernah aku bahas. Perbandingan antara kisah Prometheus sama kisah agama Abrahamik juga sempat dibahas sama Joseph John Campbell, seorang profesor dan penulis asal Amerika yang bekerja dalam mitologi komparatif dan agama komparatif. Dalam karyanya yang berjudul The Hero with a Thousand Faces tahun 1949, Campbell mengatakan kalau ada banyak kesamaan yang bisa ditarik benang merahnya antara agama dan kisah mitologi yang ada di dunia. Beberapa contohnya kayak yang aku sebutin tadi. Kemudian dalam salah satu karya Joseph Campbell, dia juga berpendapat kalau pemberontakan Prometheus kepada dewa penguasa atau Zeus itu mirip kayak pemberontakan para fallen angels di dalam Alkitab. Pada tahun 1952, seorang sarjana agama bernama Zvi Werblowski dalam karyanya yang berjudul Lucifer and Prometheus menyatakan bahwa julukan Prometheus sebagai dewa pembawa api atau firebringer juga mirip kayak penggambaran Lucifer sebagai pembawa cahaya dari surga, karena secara etimologi nama Lucifer sendiri diambil dari bahasa Latin Vulgate yaitu lux yang berarti cahaya dan fer yang berarti membawa. Sehingga nama Lucifer diartikan sebagai pembawa cahaya. Ini juga ditegasin dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 dalam versi terjemahan Amplified Bible Classic Edition yang tertulis kayak gini. Nah, selain dalam berbagai literatur, agama, budaya, dan bidang olahraga, ternyata referensi kisah Prometheus juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari di masa modern. Salah satunya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana para ilmuwan berhasil mengkloning beberapa hewan yang menunjukkan pencapaian signifikan di bidang sains. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang domba Dolly yang jadi hewan kloning paling terkenal di dunia. Nah, setelah keberhasilan para ilmuwan menciptakan kloningan domba Dolly, mereka terus melakukan percobaan ke hewan-hewan lain, kayak sapi, tikus, kambing, kelinci, sampai akhirnya pada tahun 2003, spesies ketujuh yang berhasil terlahir dengan cara kloning, yaitu seekor kuda. Sister Gully berhasil melakukan eksperimen dari ratusan embrio yang diambil dari jenis kuda Haflinger. Meski begitu, cuma ada satu embrio kuda yang berhasil dilahirkan secara kloning. Kuda ini kemudian dinamakan Promethea. Tentu aja nama ini diambil dari nama Titan Prometheus. Selain dalam bioteknologi, ternyata referensi Prometheus juga ada dalam ilmu medis dan biologi. Karena ternyata selama beberapa dekade, para ahli telah meneliti dan menemukan fakta menarik kalau sebenarnya hati, liver, manusia, itu jadi satu-satunya organ dalam, organ dalam yang bisa beregenerasi. Sama seperti di mitos Prometheus ketika hatinya beregenerasi setiap malam. Nah, hal ini terjadi karena di dalam hati ada sel yang bernama hepatosit yang mampu menggandakan diri dengan cepat dan tak terbatas, sehingga ketika ada kerusakan, maka hati manusia akan beregenerasi atau tumbuh kembali. Terus apa bedanya sama bagian tubuh lain yang bisa sembuh setelah terluka? Nah, itu bukan regenerasi, tapi kemampuan memperbaiki diri. Misalnya kalau jari kita terpotong, ya berarti nggak akan bisa tumbuh lagi, tapi hanya memperbaiki diri supaya lukanya bisa sembuh secara perlahan. Beda sama hati yang bisa tumbuh secara utuh kayak ekor cicak. Tapi kenapa cuma hati yang bisa beregenerasi? Kenapa organ tubuh lain nggak punya kemampuan itu? Jawabannya karena hati atau liver merupakan organ yang paling penting untuk menampung dan membuang racun-racun di dalam tubuh, sehingga organ ini tuh paling rawan mengalami kerusakan. Faktanya, manusia tuh masih bisa bertahan hidup tanpa bagian tubuh tertentu, misalnya kaki atau tangan. Tapi kalau misalnya hati manusia rusak parah, maka dipastikan kalau manusia itu bakalan meninggal. Jadi sekarang, kalian udah tahu kan alasan kenapa elang yang dikirim Zeus tuh cuma makan bagian hatinya Prometheus? Ya karena Zeus tahu kalau itu adalah satu-satunya organ tubuh yang bisa beregenerasi, sehingga Prometheus akan terus menderita siksaan itu
siksaan selama-lamanya. Ya, jadi pelajaran biologi mendadak ya. Oke, udah cukup pelajaran biologinya. Sekarang kita beralih ke pelajaran kimia, karena ternyata referensi Prometheus juga ada dalam ilmu kimia, di mana ada salah satu unsur kimia yang dinamakan promethium dengan lambang PM dan nomor atom 61. Pada tahun 1945, unsur promethium ditemukan atau diproduksi di laboratorium Clinton oleh Jacob Marinsky, Lawrence Glendinning, dan Charles Correll. Unsur promethium ini termasuk dalam salah satu jenis logam yang awalnya dinamakan clintonium. Tapi istrinya Charles Correll, yang bernama Grace Mary Correll, mengusulkan kalau nama clintonium enaknya lebih cocok dipanggil dengan sebutan promethium. Karena unsur ini merupakan salah satu jenis logam yang melambangkan keberanian dan kemungkinan penyalahgunaan kecerdasan umat manusia. Sama kayak Prometheus dalam mitologi Yunani yang mengajarkan manusia tentang berbagai pengetahuan dan cara membuat logam, sehingga disebut dengan zaman perak. Karena menurut ilmu kimia, perak adalah unsur logam dengan nomor atom 47, sedangkan promethium dengan nomor atom 61 yang intinya masih termasuk dalam satu jenis karena sama-sama unsur logam. Di tahun 2002, ternyata apa yang dibilang Mary Correll tentang penyalahgunaan kecerdasan umat manusia itu benar-benar terjadi, karena di tahun itu Rusia mengembangkan senjata rudal raksasa yang disebut dengan Hypersonic Missile S-500 Promethe atau Prometheus sebagai senjata pertahanan udara. Kemudian tahun 2022, Rusia baru aja ngumumin kalau rudal Prometheus ini udah mulai diproduksi secara massal. Gimana? Ngeri banget kan alat tempur di zaman sekarang? Ini sesuai sama api pemberian Prometheus yang bersifat destruktif atau menghancurkan. Dan ini salah satu contoh dampak negatif dari teknologi dan ilmu pengetahuan yang diberikan Prometheus. Habis dari perkembangan teknologi senjata, kita beralih ke penemuan teknologi tenaga nuklir, mirip kayak cerita Iron Man. Tapi ini emang benar ada di dunia nyata, karena NASA sempat membuat suatu proyek luar angkasa yang dinamakan Prometheus Project. Proyek ini didirikan pada tahun 2003 buat ngembangin sistem bertenaga nuklir yang akan digunakan sebagai energi yang memungkinkan NASA melakukan misi perjalanan ke luar angkasa dalam jangka panjang. Namun pada tahun 2005, proyek tersebut dibatalkan karena anggarannya menyusut dari 252,6 juta US dollar pada tahun 2005 jadi hanya 100 juta US dollar pada tahun 2006. 90 juta US dollar lainnya juga dipakai buat biaya penutupan kontrak yang dibatalkan. Terus kenapa ini dinamakan Project Prometheus? Alasannya udah pasti karena diambil dari kisah Prometheus yang bawa api dari Olympus sebagai sumber cahaya dan energi yang kemudian melahirkan berbagai teknologi maju untuk membantu kehidupan manusia dan juga mencapai sesuatu yang dianggap mustahil. Karena sampai saat ini perkembangan sistem tenaga nuklir sendiri masih belum sempurna. NASA juga bilang kalau Prometheus Project nunjukin harapannya untuk membangun alat baru dan memperluas kemampuan eksplorasi tata surya. Lagi-lagi ada hubungannya dengan harapan sesuai dengan kisah Prometheus. Mumpung kita lagi ngomongin soal luar angkasa, ternyata salah satu planet yang ada di sistem tata surya kita, yaitu Saturnus, punya satelit alami atau bulan yang banyak banget. Beberapa di antaranya dikasih nama sesuai dengan karakter mitologi Yunani. Salah satunya adalah satelit Prometheus yang ditemukan pada tahun 1980. Referensi tentang Prometheus nggak cuma sampai di situ, karena seperti yang kita tahu kalau Prometheus terkenal karena kecerdasan yang diwariskan kepada keturunan manusia. Bahkan sampai sekarang banyak yang menganggap kalau keturunan Prometheus itu benar-benar ada, karena faktanya hanya ada segelintir orang di dunia yang punya kecerdasan dan IQ di atas rata-rata manusia normal. Bahkan mereka sampai membentuk suatu komunitas yang dinamakan Prometheus Society di tahun 1982. Komunitas ini dirancang oleh Ronald K. Hoeflin dengan mengumpulkan semua orang tercerdas di seluruh dunia dari berbagai tempat dan latar belakang. Lalu mereka akan saling berkomunikasi satu sama lain sebagai kumpulan manusia-manusia yang cerdas. Untuk masuk ke dalam komunitas ini juga nggak sembarang orang, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa lolos dari seleksi super ketat untuk bisa bergabung dalam komunitas ini.
Seleksi ketat yang dimaksud yaitu mereka harus ngelakuin tes IQ. Kemudian orang yang punya IQ di atas 176 yang akan memenuhi syarat buat bergabung dalam komunitas Prometheus. Perekrutan anggota komunitas ini awalnya dipromosiin lewat majalah Omni yang berisi tentang berbagai artikel ilmiah, sains, dan ilmu pengetahuan. Sayangnya dari 30.000 orang yang daftar, cuma satu orang aja yang memenuhi syarat. Tapi kenapa mereka cuma nerima satu orang aja? Alasannya karena jumlah anggota komunitas itu tuh emang dibatasi dan cuma sedikit orang yang layak menjadi anggota. Mereka juga lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, quality over quantity. Makanya walaupun anggotanya dikit banget, ya nggak jadi masalah buat mereka. Karena itu dari tahun 1982 sampai tahun 1999, anggota komunitas Prometheus tuh cuma ada 10 orang aja. Kalau menurut data terbaru, jumlah anggota komunitas Prometheus secara keseluruhan di tahun 2022 kemarin totalnya kurang dari 3 lusin anggota atau kurang dari 36 orang. Kalau kalian penasaran sama komunitas ini, bisa langsung cek ke situs resminya di sini. Di situs itu kelihatan jelas kalau logo Prometheus Society diambil dari api Prometheus atau Pyr sebagai lambang dari pengetahuan dan kecerdasan. Anggota komunitas ini nganggap kalau api Prometheus adalah pemberian atau anugerah yang berharga untuk mereka. Makanya, mereka masukin slogan Gift of Fire ke dalam salah satu jurnal mereka. Di situs itu juga dikasih tahu kalau tujuan utama komunitas itu dibuat karena sebagian kecil manusia di dunia ini tuh terlahir dengan kecerdasan dan intelektual yang jauh di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Jadi mereka tuh akan kesulitan untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan di lingkungan sekitarnya. Simpelnya gini, kalian tuh pasti lebih cenderung ngumpul sama teman-teman yang sefrekuensi sama kalian dibanding sama teman kalian tuh yang nggak sefrekuensian. Nah, sama kayak tujuan komunitas Prometheus ini, di sana mereka akan saling menyalurkan isi pikirannya ke sesama orang yang mengerti dan sefrekuensi sama mereka. Dan ini nggak akan bisa didapetin di lingkungan normal. Intinya orang-orang cerdas yang masuk dalam komunitas ini, tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai media pengobatan. Karena kebanyakan dari mereka mengalami masalah mental dan kecemasan yang berlebih. Soalnya mereka merasa berbeda dari anak-anak seusianya yang masih bersenang-senang menikmati masa kecil mereka dan kehidupan normal lainnya. Dalam Prometheus Society's Journal, dilakukan penelitian tentang apakah kecerdasan verbal berpengaruh dengan kemampuan menyesuaikan diri. Kesimpulan dan fakta menarik dari penelitian itu mengatakan kalau semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin sulit untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial yang tingkat kecerdasan berbeda jauh. Makanya kalau kita ambil contoh sederhananya, mungkin di lingkungan sekolah tuh pasti ada anak yang pinter banget, tapi sering dijauhin sama teman-temannya karena mereka tuh nganggep kalau anak ini punya sifat yang aneh dan gak asik, meskipun nilai akademiknya tinggi. Ya bener gak? Nah, itulah sedikit penggambaran yang melatar belakangi pembentukan komunitas Prometheus. Jadi itu dia beberapa referensi Prometheus di kehidupan nyata yang ada di zaman modern ini. Gimana? Menarik kan? Saking populernya kisah Prometheus, dalam karya fiksi populer sendiri juga ada banyak banget referensi Prometheus yang gak bisa aku sebutin semuanya. Jadi di sini aku cuma bahas beberapa aja. Referensi Prometheus dalam karya populer yang pertama ada di dalam novel horror Frankenstein karya Mary Shelley di tahun 1818. Yang pasti udah familiar banget di telinga kalian karena kisahnya tuh terkenal banget dan punya banyak adaptasi film. Dalam karya itu, Mary Shelley nulis subjudul Frankenstein dengan sebutan The Modern Prometheus. Alasannya karena novel itu menceritakan tentang manusia yang menentang takdir Tuhan dengan cara membangkitkan orang yang sudah mati lewat bantuan teknologi. Sama kayak Prometheus yang menolak takdir kehancuran umat manusia dengan memberikan pengetahuan dan teknologi supaya manusia tuh bisa bertahan hidup. Habis dari cerita novel, kita beralih ke film yang rilis tahun 2012 berjudul Prometheus. Dari judulnya aja otomatis kita udah tahu kalau referensinya pasti diambil dari kisahnya Prometheus. Secara garis besar, film itu ngeceritain tentang sekelompok manusia yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pakai pesawat dinamakan Prometheus.
Tujuannya untuk mengikuti peta bintang yang ditemuin di beberapa artefak pada peninggalan budaya kuno yang mengatakan kalau manusia itu sebenarnya diciptakan sama makhluk luar angkasa atau alien. Makanya mereka mengikuti peta bintang itu buat nyari kebenaran dan ketemu sama pencipta umat manusia. Ini mirip kayak kisah Prometheus yang datang dari langit dan menciptakan manusia dari tanah liat. Kemudian buat kalian yang pernah nonton serial Ultraman Nexus, ada lumayan banyak referensi Prometheus yang bisa kalian temuin. Contohnya di episode 28 yang ngejelasin tentang Prometheus Project. Walaupun namanya sama kayak proyek milik NASA di dunia nyata, tapi di dalam cerita itu Prometheus Project dibentuk dengan tujuan yang berbeda. Karena sebenarnya proyek ini tuh dibuat untuk melakukan eksperimen genetik yang memungkinkan para peneliti untuk mengambil beberapa gen manusia yang terlahir dengan kemampuan yang unggul dan berada di atas rata-rata manusia normal. Jadi pecahan-pecahan DNA yang unggul itu digabungin jadi satu dan menciptakan bayi buatan yang sempurna dalam segala bidang, mulai dari kecerdasan, daya tahan tubuh, kekuatan, dan kemampuan super lainnya. Kayak punya indera keenam atau punya kekuatan psikis kayak telepati dan telekinesis. Kemudian manusia sempurna yang terlahir dari Prometheus Project ini dinamakan Promethean Children atau anak-anak Prometheus. Terus di cerita ini protagonis utama yang bernama Ren Senju ternyata merupakan salah satu Promethean Children yang punya beberapa kemampuan psikis dan kecerdasan di atas rata-rata. Jadi kalau kalian perhatiin di salah satu adegan yang ada di episode 28, di situ sempat ditunjukin kalau di logo Prometheus Project ada lambang api dan rantai yang punya makna kalau itu adalah api yang dicuri sama Prometheus dan juga hukumannya yang diikat dengan rantai milik Hephaestus. Selain itu, Ren Senju juga terlihat pakai cincin dengan tulisan Pyr, sebutan lain dari api Olympus yang udah aku jelasin di video part 1. Karakter Ren Senju dalam kisah ini juga dibuat mirip sama ilustrasi Prometheus karena keduanya pakai pakaian berwarna orange yang melambangkan semangat api. Ren juga megang alat transformasi bernama Evoltruster yang bisa mengeluarkan cahaya yang mirip kayak api yang dipegang Prometheus. Ini juga ada hubungannya dengan makna estafet obor yang di awal tadi aku jelasin. Karena manusia yang mendapatkan kekuatan cahaya Ultraman Nexus atau Dunamis gak cuma satu orang aja, tapi kekuatan itu terus diwariskan ke orang lain sejak zaman dulu sampai di zaman sekarang. Ini juga didukung dengan quote ikonik dari Dunamis Himeya yang bilang kayak gini. Jadi sama kayak api Prometheus dan semua hal yang diajarin ke umat manusia yang terus diwariskan sampai sekarang. Well, itu dia tadi all about Prometheus. Cuma 2 part aja, gak banyak-banyak. Banyak sih, makanya dibikin sampai parts. Intinya, ternyata karakter satu ini tuh luar biasa sekali. Mengakar di mana-mana di ilmu pengetahuan kita. Luar biasa. Apa moral of the story yang bisa kalian ambil? Komen di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya mau ada yang kalian tambahin, mau ada yang kalian koreksi, mau ada yang kalian request, please do komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Apa yang dianggap mustahil oleh para dewa bisa diwujudkan? Apakah pertemuan ini terjadi secara ketebulan spesies ketujuh yang berhasil telur? Karena seperti yang kita tahu, kalau ini kenapa kusut rambutku, maaf ya. Kalau Prometheus, enggak, ulang. Yang berisi tentang berbagai artikel.